Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan izin daripada ini kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk bersama-sama hadiri majlis ilmu. Kita famous, kita masyhur, kita dipuji oleh manusia,
tapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala hina kita. Ya, Allah Ta'ala rendahkan martabat kita. Kenapa? Kerana kekufuran kita kepada dia. Ya, jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah Ta'ala di atas nikmat yang amat-amat besar ini, yang nikmatnya kadang-kala kita tak minta pun, tuan-tuan. Ya, kita tak minta pun kita jadi Islam. Bahkan kita tak cari pun, tak usaha pun, tuan-tuan. Kita ni orang Melayu, ya termasuk orang Jawa juga lah. Saya faham di sini orang Jawa kan? Ya. Alhamdulillah. Kita serumpun lah. Sama-sama, kan? Tak ada beza kan? Jadi artinya, kita ni tak minta pun jadi beriman, tapi Alhamdulillah, Allah Ta'ala lahirkan bagi ibu kita keluar ketua Islam. Keluar-keluar dan Islam itu satu nikmat yang luar biasa, yang sangat-sangat tinggi nilai dia. Cuma masalah hari ini, tuan-tuan, bila benda free ni, kadang-kadang kita tak berapa nak hargai dia. Macam saya lah, tuan-tuan, orang kampung. Mana orang bandar? Saya orang kampung. Daripada Jerantun. Faham? Jauh tu tuan-tuan. Ya? Asal Kelantan lah. Mak ayah asal Kelantan. Tapi lahir dia faham. Ya, mak ayah menurut kita. Masa budak-budak kecil macam ni. Ha? Kecil. Dia belajar lah masuk hutan. Ya? Menebah tebang apa semua. Ya? Menurut kita dan sebagainya. Kita orang kampung biasa. Duit payah dapat tuan-tuan. Ya, duit payah nak dapat. Jadi bila dapat duit, seringgit, dua ringgit tu, ya Allah, mahal sangat harganya rasanya. Nak belanja ikut dia tak, memang tak belanja lah. Kira-kira elok-elok. Sebab payah nak dapat duit, tuan-tuan. Tapi hari ini anak-anak kita mudah dapat duit. Ya, sebab mak ayah dia dah kerja. Nak duit je, habis duit. Habis nak beli buku, habis nak tunai ni. Bagi, senang. Lepas tu terus habis. Contoh. Ya? Sebab apa? Sebab benda free, tuan-tuan. Yang payah berfikir pasal nak cari duit ni, mak ayah. Ya? Jadi sebab tu lah benda free ni kadang-kadang, orang tak berapa nak menghargai dia. Sama juga dengan iman. Oleh kerana Allah Ta'ala bagi iman dekat kita ni percuma, tak payah buat apa-apa, duduk saja-saja, dapat iman, keluar aje. Kalau dapat iman, maka kita tak sayang agama kita, tuan-tuan. Bukan tuan-tuan kat sini lah. Kat tempat lain lah. Kat sini, Alhamdulillah. Di sini orang-orang sayang agama. InsyaAllah. Jadi contoh orang yang tak sayang agama ialah orang yang tak mengambil berat tentang hukum hakam. Tak jaga iman dia, tak jaga amalan dia, menyebabkan ramai semakin hari sepatutnya semakin dekat dengan Allah. Semakin berusia kita, patutnya kita semakin dekat dengan Allah. Tapi semakin jauh, semakin jauh, semakin jauh. Kali ini berlaku malamlah tuan-tuan. Kenapa? Semakin jauh kita dengan Allah, artinya semakin dekat kita dengan neraka Allah. Itu masalahnya. Ya? Bila semakin jauh kita daripada Allah, artinya kita semakin dekat dengan neraka Allah. Jadi kalau kita nak dekat dengan syurga, kita kena banyakkan amalan supaya dekat kita dengan Allah. Dekat dengan Allah, maka dekat juga dengan syurga. Jadi kita bersyukur kepada Allah SWT, tuan-tuan, di atas nikmat yang sungguh luar biasa semua hadap ini. Tuan-tuan, mata Allah SWT, sebelum saya meneruskan, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Surau, Haji Musyifin, ya, dan juga ahli jatah kuasa semua kerana sudi menjumpa saya. Dan ini adalah merupakan satu sejarah buat saya. Kerana pertama kali sampai ke surau ini, pertama kali sampai ke kampung ini, kampung ke mana ni? Kampung. Alhamdulillah, sama kita. Dan pertama kali juga membuat atau menyampaikan ceramah duha, tuan-tuan. So hari ini saya cipta banyak sejarah di sini, tuan-tuan. Terima kasih banyak-banyak kerana memberi peluang saya untuk mencipta sejarah yang banyak hari ini. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, minta Allah SWT, seperti mana yang telah saya sebutkan pada Tuan Haji, tajuk kita hari ini ialah menilai ibadat puasa Ramadan. Okey, tuan-tuan, minta Allah SWT, sebelum saya teruskan, saya nak tanya, ada tak siapa-siapa yang berniaga tadi? Yang berniaga tak kira, apa jenis perniagaan? Tokek getah ke? Tokek kelapa sawit ke?
Okey, Maluku ke? Buat kuih kat rumah dia? Tak ada? Tak ada orang dia ke sini? Semua makan gaji. Semua makan gaji kan ada? Masya Allah. Bagus kan? Duduk kampung lalu makan gaji semua. Seronok. Lalu duduk kampung makan gaji seronok tuan. Sebab dekat kampung ni kuah dia tak besar sangat belanja dia. Tak tahulah sekarang. Lalu dulu-dulu kat kampung seronok. Encik-encik yang datang daripada luar, daripada bandar, duduk kat kampung. Eh? Mengajar kat kampung seronok, rumah, bayar sewa RM50 je tuan-tuan. Kita dekat nilai sekarang tuan, sewa RM1,000. Okay? Belanja besar, dekat kampung boleh tanam, boleh tanam jagung, boleh tanam kangkung, boleh tanam macam-macam tuan-tuan. Boleh beli ayam. Jadi untung duduk di kampung tuan-tuan. Eh? Alhamdulillah. Baik tuan-tuan, Allah SWT. Kenapa saya tanya tuan-tuan sama ada yang ada berniaga tak? Sebab orang berniaga biasanya dia akan selalu buat perkiraan rugi dan untung. Okey. Orang berniaga biasanya dia selalu buat perkiraan. Duit masuk berapa, duit keluar berapa, modal berapa, rugi berapa, untung berapa. Sebab apa? Dia nak pastikan bila dia berniaga untung. Kalau berniaga-berniaga tak untung, tak payah berniaga lah tuan-tuan. Bila kita berniaga, kita nak untung. Saya suka berniaga tuan-tuan. Ini pun saya tulis buku. Kalau tuan-tuan ada peluang, boleh carilah. Ada dekat MPH, ada dekat Popular, ada dekat Kinokuniya, ada dekat Borders. Tapi minta maaf, saya nak bukan nak kempen, nak cerita je. Ada sikit kopi dalam 10 kopi ada kat sini kalau tuan-tuan berminat. Ini cerita-cerita pasal bisnes lah. Cerita bisnes maksudnya bukanlah bisnes sangat. Dalam buku ni cerita tentang pengurusan keuangan Islam. Cuma tajuk dia bagi glamour sikit, tajuk dia kenapa saya tidak jadi jutawan. Tapi isi dia sebenarnya berkaitan pengurusan keuangan Islam. Macam mana ataupun kenapa orang sekarang ramai yang tak senang-senang. Duit tak cukup je. Antaranya yang asas saya kongsi kat sini ialah kerana gagal mengawal nafsu belanja. Gaji banyak tapi nafsu tak boleh nak kawal. Asyik nak shopping je. Jadi itu kunci asas kenapa berlaku ramai orang yang tak stabil ekonomi dia. Itu saya suka berniaga tuan-tuan. Jadi cerita pasal berniaga ni tuan-tuan. Walaupun saya berniaga tak pernah untung tuan-tuan. Tapi semua nak berniaga. Macam-macam bisnes saya buat. Saya pernah round seluruh Sabah. 6 bulan tuan-tuan. Round, berniaga. Jual apa? Jual, buat direct selling tuan-tuan. Mungkin jumpa orang tu, jumpa orang ni. Saya sanggup tuan-tuan, kalau kat kedai, berhenti kat restoran, ada flyers. Bagi flyers orang-orang tuan-tuan. Oh ni saya daripada syarikat sekian-sekian. Okay, ni bisnes saya buat tuan-tuan. Kalau berminat, boleh telefon. Contoh. Saya buat kerja semua tuan-tuan, nak kaya. Tapi tuan tak bagi lagi kaya. Yang kaya nak, Alhamdulillah. Jadi, bila kita berniaga, kita nak untung. Jadi kalau kita berniaga, tak untung, tak payah berniaga lah. Buang masa je, buang duit, buang masa, buang tenaga. Itu berniaga. Jadi, bila kita berniaga, kita nak selalu menilai. Setiap hari kita kira duit kita. Okey, hari ni berapa? Kalau kita bayar gaji hari contohnya, kita tengok, okey, gaji pekerja berapa? Kalau 2 orang, kalau RM50 seorang, dah RM100. Contoh. Kemudian modal untuk buat pusingan. Saya terlibat pokok-pokok baru ni dengan goreng pisang crispy tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pernah dengar, goreng pisang crispy yang kuning tu GPC tu, saya pernah terlibat. 6 bulan berniaga tuan-tuan, oleh kerana saya tak buat perkiraan yang betul, 6 bulan berniaga rugi tuan-tuan. Rugi. Lepaslah bayar pekerja, lepaslah modal pusing-pusing, tengok-tengok hujung-hujung, lepas 5-6 bulan berniaga, tak ada untung buat tuan-tuan. Akhirnya buat keputusan tutup kedai. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita pada keputusan pada masa itu duit ada banyak sikit. Maksudnya tak payah fikir untung rugi. Ada duit untuk belanja, untuk bayar belanja sikit. Ada duit sikit untuk bayar pekerja. Okeylah, dah cukup lah. Tak kisah dah. Tak kira untung rugi. Lepas 6 bulan rugi je. Tengok-tengok rugi. Jadi kita pun terpaksa keputusan tutup kedai tuan-tuan. Itu berniaga tuan-tuan. Itu dunia. Itu urusan dunia. Sekarang, hari ini, pagi ini, kita nak cerita bukan urusan dunia. Kita nak cerita urusan akhirat. Kalau dunia pun kena kira,
Kena berhati-hati bila berbelanja, maka apatah lagi untuk akhirat, untuk mendapat syurga Allah. Maka perlulah kita berbuat fikiran. Sebab itulah ya, tajuk yang kita pilih hari ini ialah menilai ibadat puasa Ramadan. Supaya apa tuan-tuan? Supaya bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini, kita nak untung macam orang peniaga. Kita tak nak kita duduk dalam bulan Ramadan, offer yang sebegitu banyak, keluar bulan Ramadan rugi tuan-tuan, kena bungkus. Tak untung peniaga. Ya? Jadi rugi. Jadi sepatutlah bila kita masuk bulan Ramadan tuan-tuan, kita kena ambil peluang macam orang berniaga di pasar Ramadan. Orang pergi pasar Ramadan, hari-hari sini banyak pasar Ramadan kan? Ada banyak kan? Dan orang berniaga dalam bulan Ramadan ini tuan-tuan, untungnya berlipat kali ganda. Ada orang boleh dapat 1,000 satu hari, ada orang dapat 2,000 satu hari, ada orang dapat sampai 3,000 sehari tuan-tuan. Berniaga dekat pasar malam. Bukan pasar malam, pasar Ramadan. Sebab apa? Berniaga dengan orang lapar ni tuan-tuan memang bagus. Nah, berniaga dengan orang lapar memang kerjanya nak makan dia. Maksud kita lapar tuan-tuan, jangan pergi ke kedai, bahaya. Jangan pergi pasar Ramadan, bahaya. Kalau nak pergi pasar Ramadan boleh lepas buka puasa. Dah kenyang, boleh pergi. Sebab apa bila kita dah kenyang, nafsu kita dah menurun. Tapi kalau pergi masa lapar, ya Allah, semuanya nak. Yang tu nampak, you know, air merah, air hijau, air kuning, air coklat, macam-macam air lah. Beli, oh ni sedap, ni sedap, oh ni semalam tak rasa lagi, ni hari ni pun tak rasa. Tengok kuih, Allah, kuih, kau pakai warna, nak belaka. Tengok ayam, Allah, kubu-kubu ayam lah kau. And, selera dia subhanallah, luar biasa kan? Kita pun beli-beli. Beli kena 2 gelas air, 3 gelas air. Habis, tengok kuih pun tengok kita senyum je tuan-tuan. So apa? Sebab dia tak selera, nafsu kita dah ada. Masuk air dah nafsu dah hilang. Dah tak mau makan. Kemudian kalau ada selera nak makan, dia makanlah. Makan sampai kenyang, sadar. Itu berdiri tuan-tuan. Lepas tu, nak bangun pun dah tak ada kan? Pergi semayang je, tak. And Terawih jauh lagi lah. Kalau isyak tak pergi terawih tu, bye-bye lah jauh lagi. Ini masalah ya tuan-tuan eh? Jadi berbalik pada kisah kita tadi, penilaian tadi tuan-tuan. Bila kita balik, kita keluar daripada bulan Ramadan, kita nak kita untung. Jadi kalau dalam berniaga, kita kena set berapa banyak kita nak untung. Contohnya, modal kita bermula berniaga, contohnya bulan Ramadan kita ada modal RM2,000. Modal pusingan dia. So kita nak keuntungan dia minimum setiap hari RM50, 50%. Kalau modal RM2,000, hari-hari kita nak untung RM1,000 tuan-tuan. Maknanya lepas bulan Ramadan, kita mesti ada duit, balance, tolak modal apa semua, kita kena ada RM30,000. Set target dia. Sama jugalah dengan kita dalam bulan Ramadan. Yang set target itu bukan kita. Kalau berniaga, kita yang set target. Kita kan letak target berapa kita nak. Tapi dalam bulan Ramadan, yang set target bukan kita. Allah SWT meletakkan target dia untuk kita. Di mana target dia? Target dia, kita tengok dalam ayat Al-Quran yang Allah Ta'ala selalu sebut. Bukan selalu sebut, yang disebut dalam Quran 1,000, lebih 1,400 tahun yang lepas. Ya, lebih daripada 1,400 tahun yang lepas dan selalu disebut oleh para-para ustaz kita. Ya. Ya ayyuhallazina amanu. Beri. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang hujung tu tuan-tuan, itu target dia. Itu matlamat dia. Itu benda yang wajib kita capai kalau kita betul-betul ingin mendapat redha Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu apa dia? Puasa. Seperti mana diwajibkan ke atas umat-umat sebelum kamu, semoga-moga kamu menjadi orang yang bertakwa. Maksudnya apa tuan-tuan? Maksudnya
Kalau kita keluar daripada bulan Ramadan tak dapat capai takwa, maka fail, gagal, tidak berjaya puasa kita. Sebab matlamat tak dicapai. Sama juga tadi orang berniaga. Dia target dia RM30,000. Untung sepanjang bulan Ramadan. Tuk-tuk keluar daripada bulan Ramadan, rugi RM30,000 tuan-tuan. Jadi sebab itulah ya, kita tak nak benda ini berlaku. Yang pertamanya, walaupun sekarang ini dah masuk hujung-hujung lah tuan-tuan. Dan hari ini dah 18 hari bulan kan? 15 Ramadan. Ada tinggal lebih kurang 11 hari je lagi. Jangan-jangan kita dapat puasa 30 hari. Biasanya 29 hari lah puasa kita. Tak apa tuan-tuan. Tak boleh pakai ilmu-ilmu yang kita kongsikan hari ini, tahun ini, kita pakai tahun depan. InsyaAllah Allah Ta'ala panjangkan usia kita untuk kita bersama lagi dengan Ramadan pada tahun-tahun akan datang insyaAllah. Baik tuan-tuan, nama Allah SWT. Target Allah SWT meletakkan kepada kita supaya kita capai takwa. Takwa ni biasa sangat kita dengar. Tapi apakah takwa yang dimaksudkan? Kita tengok apa yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah kata. Bila ditanya apakah yang dimaksudkan dengan takwa, maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah mengatakan ada empat perkara yang perlu kita capai melalui ketakwaan ini. Yang pertama apa dia tuan-tuan? Yang pertamanya al-khawfu minal jalil. Inilah komponen yang pertama yang kita nak cuba capai dalam bulan Ramadan, kerana dia adalah satu komponen penting dalam takwa. Al-khawfu minal jalil, takut gerun kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan, jom kita periksa. Jom kita tengok diri kita bila kita start berpuasa. Sekarang dah masuk hari yang ke-18. Ya? Maka kita tengok khauf kita, ketakutan kita kepada Allah SWT ada tak ia meningkat ataupun sama ataupun menurun. Nak test takut kita kepada Allah Taala, test segala amalan-amalan kita sebelum dan selepas bulan puasa. Bila kita ada ketakutan kepada Allah Taala, takut kepada Allah Taala, dia tidak takut macam binatang buas. Bila tengok rimau, dengar je bunyi rimau, kita dah lari tuan-tuan. Belum nampak lagi rimau. Itu takut pada makhluk. Ya, yeah? Takut pada bos, kalau kita kerja tuan-tuan takut bos, bunyi bos masuk je. Wah, semua jadi bagus. Tadi dia WhatsApp. Letak terus, wah. Naik terus tuan-tuan. Kalau orang kerja pejabat lah. Contoh. Ya, yeah? Sebab apa? Itu takut kepada manusia. Takut kepada Allah menyebabkan kita semakin hampir dengan dia. Itu takut dengan Allah berbeza. Dan takut maksudnya kita takut untuk melakukan benda-benda, perkara-perkara yang Allah Ta'ala tak suka. Itu maksud takut dia. Bukan takut dengan Allah, tapi takut dengan balasan Allah. Takut akan neraka Allah. Jadi apakah yang meningkat bila kita masuk dalam Ramadan? Lihat amalan-amalan kita. Ketakutan kita pada Allah. Pertama, bila kita sebut takut pada Allah, kita kena pastikan bahawa setiap apa yang kita buat, pertamanya, ikut peraturan Allah. Pertama, kita tengok yang dekat tuan-tuan. Makan minum kita macam mana? Makan minum kita macam mana? Pastikah ianya halal 100%? Ataupun kita hentam semacam dia? Bulan Ramadan, bulan sebelum berdatang Ramadan, kita makan. Kan? Kita makan apa saja masuk, tak kisah. Halal ke, haram ke, tak kisah tuan-tuan. Riba. Biasa tuan-tuan simpan duit kat bank. Bank yang bukan Islam. Maybank yang bukan Islam. Ada yang Islam, ada yang tak Islam. Kalau tuan-tuan masih lagi, bila masuk Ramadan masih lagi makan bunga tuan-tuan, bunga ni haram. Keuntungan yang diberi oleh bank yang bukan Islam, haram, berdosa besar. Ya, yeah? Berdosa besar tuan-tuan. Jadi cerita pasal dosa ni tuan-tuan, saya nak sentuh sikit pasal bank-bank ni tuan-tuan. Ramai orang yang dulu-dulu, zaman-zaman dulu, sebelum ada bank Islam, mereka ambil bank konvensional.
bank ribawi dia sebut. Bank yang ada riba, yang ada bunga-bunga. Bunga cantik dunia, tapi bunga tak cantik di akhirat. Ya? Bunga ni tuan-tuan haram. Kalau contohnya, saya nak kongsi dengan tuan-tuan kat sini. Kalau contohnya sebelum kita, masa kita kerja mula-mula dulu, dah 20 tahun, 30 tahun yang lepas kita kerja, kita beli rumah. Ya, kita beli rumah. Zaman dulu tak ada bank Islam. Maka ulama kata, darurah, kerana terpaksa, kerana tak ada alternatif lain, maka diharuskan sebab rumah ni benda yang asas. Kita kena ada rumah. Kan? Jadi diharuskan pada ketika itu kerana tak ada sebab, tak ada cara lain untuk kita beli rumah kecuali kita meminjam dengan bank. Jarang kecuali orang kat sini kot. Beli rumah RM200,000 cash. Ada ke tuan-tuan? Ada kot eh? Tapi tak ada cerita lah. Nanti ada kena rompak lah. Jadi tuan-tuan, jadi apa yang berlaku? Bila ada bank Islam, wajib tuan-tuan berhijrah. Wajib tuan-tuan berhijrah. Maka adalah orang kata, ustaz, kalau kita tukar nanti, kita hijrah daripada bank konvensional, pergi bank Islam, rugilah kami ustaz. Baik, saya tanya, pakcik nak rugi dunia ke nak rugi akhirat? Mana lebih besar ruginya, kesannya rugi dunia dengan rugi akhirat? Maka dia jawab, ustaz, saya tak nak rugi akhirat, nak rugi dunia, tanpa rugi dunia. Nah, kalau macam tu kena buat lah. Biar rugi dunia, jangan kita rugi di akhirat. Kenapa tuan-tuan? Mudah je. Bila kita ambil bank yang konvensional, yang bukan Islam, artinya riba. Riba itu besar dosanya di sisi Allah SWT. Bahkan Allah Ta'ala isytiharkan, diperani orang yang makan riba ini punya besar dosa dia. Ya? Jadi bila kita beli rumah dengan cara riba, artinya rumah itu dibina di atas harta yang haram. Artinya kita solat, kalau di rumah kita solat, rumah itu rumah haram. Bila kita bagi makan anak di rumah itu, kita bagi makan dengan anak di rumah haram. Kita tidur bersama isteri kita, kita tidur di rumah haram. Anak lahir, bukan kata anak haram. Bukan anak haram kan, tuan-tuan? Anak lahir di tempat yang haram. Macam mana dengan ibadat kita? Macam mana dengan doa kita? Nabi SAW pernah satu ketika, ya, ada seorang sahabat mengadu kepada baginda SAW, ya Rasulullah, kenapalah aku doa-doa tak makbul doa aku, ya Rasulullah. Mengadu. Banyak tuan-tuan doa kita tak makbul? Banyak. Saya pun banyak doa. Saya nak jadi jutawan tuan-tuan. Lama dah doa. Daripada muda-muda tu doa. Sampai sekarang tak dapat kaya. Nah, rupa-rupanya Allah Ta'ala bagi kaya mengikut apa yang Allah Ta'ala tengok sesuai dengan kita. Saya ni tak sesuai kaya, kaya harta tuan-tuan agaknya. Maka Allah Ta'ala tak bagi. So Allah Ta'ala bagi kaya anak tuan-tuan. Kaya jugalah. Alhamdulillah. Ha, jadi Allah Ta'ala tengok, oh ni lah. Kau ni, kalau bagi harta tak boleh. Rosak. Jauh daripada aku kata. Mungkin itu yang Allah Ta'ala tetapkan, Allah bagi anak. Anak tak apa. Contohnya. Kan? Jadi sebab itulah tuan-tuan, kata Allah SWT, ya, berbalik pada penilaian yang kita sebutkan tadi. Ya, maka kita supaya kita tidak rugi, maka kita kena balik, kena sentiasa menilai dan melihat, mengira setiap apa yang kita buat supaya kita tidak rugi. Baik, al-khawf tadi, kita balik pada cerita pada al-khawf takut tadi. Baik, jadi bila kita, seorang yang takut kepada Allah SWT, dia akan berhati-hati dalam setiap apa yang dia buat. Tahaf, dia ada sensor dia buat tuan-tuan. Okey, oh saya dah lari tadi pasal rumah tadi, rumah tadi yang baik tuan-tuan. Ha, kadang-kadang banyak sangat benda nak cerita dia tuan-tuan. Ha, dia datang macam-macam eh. Baik, balik pada rumah haram tadi tuan-tuan. Ha? Baik, cerita pada hadis Nabi SAW eh. Hadis Nabi SAW menyebutkan bila seorang datang mengadu pada Nabi SAW, ya Allah, ya Rasulullah, kenapa doa aku tak makbul? Maka Nabi SAW menjawab, antara hadis Nabi SAW, bila Nabi SAW cek-cek bahawa orang ni rupa-rupanya, beritahu kan, dia makan haram.
Maka Nabi SAW menyebut وَمَطْعَمْهُ haram. Kalau orang tu makannya haram, وَمَشْرَبُهُ haram, minuman pun haram, وَمَلْبَسُهُ haram, pakaian pun haram, فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لَهُ. Macam mana Allah Ta'ala nak istijab, nak makbulkan doa dia? Kerana semuanya haram. Itu belum lagi rumahnya haram. Jadi tuan-tuan, kata Allah SWT, jangan hairanlah kalau rumah yang dibina itu daripada sumber yang haram, sumber riba, sumber rasuah, dan sumber penipuan dan sebagainya. Apa saja yang haram, bila kita bina rumah, dia akan memberi kesan besar pada jiwa orang yang duduk dalam rumah itu. Dalam masa yang sama, dia memberi kesan yang besar juga kepada anak-anak dalam rumah itu. Sebab itu tidak hairan kenapa ramai anak-anak, sebahagian daripada kita, degil, keras kepala, tak dengar cakap, tak hormat ibu bapa, tak nak solat, tak nak tutup aurat. Sebab apa? Sebab dia berada dalam suasana haram. Tuan-tuan, bukan benda kecil. Jadi sebab itulah saya, kalau ada lah, yalah kadang-kadang kita pun fikir-fikir, ada orang kata, alah sama je band Islam, band tak Islam. Mana sama tuan-tuan, halal dan haram tak sama. Walaupun band Islam ambil untung, betul, tapi keadaan cara ambil untung tak kisah. Tak apa nak ambil untung, berniaga mesti nak untung tuan-tuan. Band Islam pun nak untung. Kalau berniaga tak untung, tutuplah kedai. Kan? Bank bukan tempat buat kewajikan. Bank tak bagi pinjam. Kalau kita pergi dekat bank, tuan, saya ni payah nak cari makan tuan-tuan. Eh puan, mentuan ke puan dekat bank, pegawai bank kan, saya nak buat pinjaman 1,000 boleh. Sebab anak saya tak makan, nak beli susu anak tak ada, nak beli pakai anak tak ada, anak nak masuk sekolah tak ada duit, pergi merayu dengan bank. Boleh tak tuan pinjam? Dia kata terima kasih, Encik datang berminat dengan produk-produk kami, tapi minta maaf kami tak boleh luluskan permintaan puan-tuan. Sebab apa? Sebab bank tahu kalau kita tak mampu bayar, dia takkan bagi duit. Bank bagi kepada orang kaya, bukan orang miskin. Setuju tak tuan-tuan? Bank bukan dia nak tolong orang miskin. Dia nak tolong orang kaya, bagi lebih kaya. Itu tabiat bank. Bank Islam ke bank tak Islam ke sama. Tapi kalau kita cerita pasal untung rugi, bank, mana bank pun dia akan ambil untung, tapi cara ambil untung itu berbeza. Itulah yang membezakan antara bank Islam dan bank konvensional. Jadi sebab itulah tuan-tuan, benda ini bukan besar. Jadi kalau dalam bulan sebelum Ramadan pun kita dah ambil bunga simpan bank, kita tak pergi bank Islam sebab bank Islam untungnya sikit, kita pergi pada bank konvensional, untungnya lebih banyak. Kita simpan RM10,000, dapat katalah 4%. Lepas tahun dapat RM400. Bukan dekat nak raya, bank pun keluarkan interest, dia tulis INT dekat bank, RM400. Wah, kita pun ambil duit beraya lagi sakai kita. Dalam bulan Ramadan tu ambil. Sebelum bulan Ramadan tu makan duit haram, masuk bulan Ramadan makan duit haram juga. Tak meningkat takwa dia, tak meningkat ketakutan dia pada Allah. Gagal puasa dia tuan-tuan. Itu pun satu benda. Makannya. Bagaimana pula dengan kata-kata kita? Bulan Ramadan, bulan tak Ramadan, mengumpat, suka membuat fitnah, menyebar fitnah itu dan ini dalam bulan Ramadan. Masuk Ramadan makin rancak. Sebab apa? Makin rancak. Sebab tak ada masa. Dan sebab masa lebih. Kan? Biasa bulan-bulan biasa pagi makan, pukul 10 makan, kan? Pukul 12 makan, pukul 4 makan, pukul 6 makan, nak tidur makan. Banyak sangat masa makan tuan-tuan, tak sempat nak mengumpat, kurang sikit. Sekarang ni bulan puasa tak ada makan tuan-tuan, banyak masa, tak tahu nak buat apa, mengumpat lah. Contoh, tak meningkat iman dia, gagal puasa dia. Dan yang best tuan-tuan, zaman sekarang ni mengumpat pakai jari je. Dulu orang mengumpat pakai mulut, sekarang jari je tuan-tuan. Ha, ni dia, mengumpat. Tak. Dia budak tu kan, dia ni kan. Ha, sam, satu. Ribuan. Satu akaun Facebook ada 5,000 tuan-tuan. Macam saya ada 3 akaun, ada 15,000 orang.
Tak sekali ketik ya, RM15,000 dapat fitnah kita. Contoh kalau kita buat fitnah lah. Tapi kalau kita buat dakwah, ajak orang buat baik, ajak orang pergi surau, ajak orang pergi dengan ceramah, pak, hantar RM15,000 orang dapat. Zaman sekarang ni tak sepatu sekarang ni, makin lama dunia makin kembang, makin cepat kita masuk neraka. Betul tuan-tuan? Makin cepat masuk neraka sebab makin banyak benda-benda yang boleh menyebabkan kita masuk neraka. Dulu, contohlah, kalau orang kampung, zaman-zaman dulu, tak ada bas pun 2 jam, 3 jam sekali tuan-tuan. Dia nak pergi disco, contoh, duduk kampung. Tapi tak macam mana, ni ingat suka nak pergi disco dekat bandar. Bandar tu nak pergi, kena naik bas. Bas 4 jam sekali tuan-tuan. Nak tunggu bas satu hal. Nak sampai tu pun satu hal. Lama je nak dapat, nak sampai ke disco. Sampai-sampai disco, disco dah tutup tuan-tuan. Contohnya. Hari ni tuan-tuan nak pergi disco kat mana? Start kereta, start motor, zoom, setengah jam dah boleh buat maksiat. Sebab apa? Teknologi laju tuan-tuan. Cepat. Maka cepatlah orang masuk neraka dengan sebab teknologi yang ada. Kalau salah guna. Dulu nak mengumpat, nak mengatur orang, kena dikumpul. Sama-sama jadi kutu. Sekarang kutu dah tak ada tuan-tuan. Pakai shampoo semua, bersih. Contoh kan? Jadi nak pergi satu rumah tu Masya Allah payah. Dia tak boleh mengumpat sorang-sorang tuan-tuan. Orang kacak gila pula. Duduk bodoh tu orang tu, tak guna betul, duduk sorang-sorang. Kita tak mengumpat tuan-tuan. Mengumpat nak kena jumpa, kena rebu dia, rebu dia, panas dia. Sekarang tak payah tuan-tuan, semua ada grup WhatsApp. Kampung ada grup WhatsApp, ada grup WhatsApp. Kan? Peminat kari, ada grup dia. Punya buat kuih semprit, ada guru dia. Punya lah banyak, ratus-ratus guru tuan-tuan. Yang tu pun saja pun punya tempat nak mengumpat subhanallah. Jadi tuan-tuan yang minta Allah SWT, itu baru dua benda. Takut kita pada Allah SWT itu artinya kita menghalang diri kita daripada buat satu benda yang Allah marah. Allah tak suka kita makan haram, maka meningkat tak dalam bulan puasa ni? Ketakutan kita untuk takut kita nak makan haram tu ada tak? Allah Ta'ala tak suka kita cakap benda yang tak baik dalam bulan Ramadan. Kita boleh berhenti tak cakap benda yang tak baik ni? Boleh berhenti kat dalam bulan puasa ni sekurang-kurangnya? Tak sekurang-kurangnya. Sebab dalam bulan puasa ni, dia macam ibadat kita, kita pergi kursus tuan-tuan. Macam kursus insentif, intensif, insentif. Balik ya. Kursus intensif. Kita pergi kursus satu bulan, matlamat nak dicapai ialah 1, 2, 3, 4. Macam bulan Ramadhan yang sama tuan-tuan. Dengan harapan supaya apa? Supaya apa yang kita buat dalam bulan Ramadhan ini, bila keluar daripada bulan Ramadhan, kita dapat momentum tu. Ya? Artinya sekarang, paling lewat kita bangun pukul berapa sahur tuan-tuan? Pukul 5 contohnya. Ya? Pukul 5 contoh, paling lewat. Itu bagi orang lelaki lah. Orang perempuan mungkin 4.30. Orang lelaki bangun dia makan je. Ya? Orang perempuan bangun masak lagi. Kalau tak masak pun, dia panas-panaskan masakan yang malam tadi. Okey. Kita dah bangun pukul 5, sepatutnya tuan-tuan lepas bulan Ramadan, oleh kerana kita dah biasa hari-hari bangun pukul 5, sepatutnya bulan keluar bulan Ramadan, masuk satu Syawal, malam raya, bangunnya pukul 5. Bukan pukul 6.30. Sepatutnya macam tu. Itu yang nak diajar dalam bulan Ramadan ini, lepas tu dah disebutkan Ramadan ini sebagai madrasah, satu sekolah, satu camp untuk kita training. Kalau bulan Ramadan, iman kita meningkat. Semayang terawih, Masya Allah, 20 rekan. Ada 20 rekan sini, kita sekarang buat 8. 20, subhanallah. Luar biasa tu. Ha? Bulan tak Ramadan, yang wajib pun yang Allah beratnya. Masuk Ramadan, subhanallah, semangatnya, ya Allah, hebat sekali. Kan? Macam mana? Kenapa jadi macam tu tuan-tuan? Antaranya ialah rahmat Allah dalam bulan Ramadan. Allah sayang pada hamba dia. Allah tahu kita ni lemah. Kita ni tak mampu untuk buat ibadat sepanjang masa. Jadi Allah Ta'ala ganda-gandakan amalan kita bulan Ramadan.
Allah Ta'ala bukakan hati-hati kita ni untuk mudah buka, untuk mudah untuk buat ibadat. Yang rahmat Allah Ta'ala juga, Allah Ta'ala apa? Wasuffidat syayatin. Syaitan-syaitan itu dibelenggu, diikat. Tak payah kacau kita. Menyebabkan kita tiba-tiba secara drastik berubah. 29 hari bulan Syaban, surau tak ada orang lagi. 29 hari bulan tu, subuh tak ada orang lagi. Masuk satu bulan Ramadan, tu dia. Penuh sampai ke tangga, tuan-tuan. Ha, daripada mana kekuatan tu datang? Hebat, tuan-tuan, eh? Tapi bila habis dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar, sehilang. Waktu Ramadan, tahun depan bawa, bawa penuh balik. Tapi sini tak lagu, eh? Sini macam ni lah, ramai, sedang-sedang, kan? InsyaAllah, eh? Mudah-mudahan, amin. Dengan berkat Ramadan kita pada tahun ini, insyaAllah. Jadi, tuan-tuan, untuk menilai, pertama kita nilai amalan kita, ketakutan kita kepada Allah SWT, itu disebut Al-Khawf minal Jalil, takut kepada Allah Ta'ala, takut dengan seksaan Allah Ta'ala. Ya, kita berhati-hati dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, mata kita, telinga kita, hati kita. Kalau boleh dalam Ramadan ini kita didik, kita jaga. Supaya apa? Supaya bila keluar Ramadan kita kekal bagus macam tu. Kalau itu dapat dijaga tuan-tuan sampai akhir Ramadan, sampai satu Ramadan, satu Syawal, sampai seterusnya bulan-bulan yang seterusnya, sampailah bertemu pula Ramadan pula tahun depan, kita masih maintain dengan apa nama ni, kualiti yang bagus macam itu, subhanallah, maka kita telah berjaya mendapat satu daripada komponen penting dalam kita, dalam kita berpuasa. Jadi usaha-usaha ataupun langkah-langkah untuk capai ketakwaan kepada Allah SWT itu semakin hampir, insyaAllah. Baik, itu baru satu, tuan-tuan. Payah, tuan-tuan, ya, puan-puan semua, payah nak dapat takwa ini. Sebab cabarannya amat dahsyat. Bukan senang nak jadi baik, tuan-tuan. Ya, bukan senang nak masuk syurga. Sebab itulah, tuan-tuan, sekarang ni umat Islam, umat seluruh dunia, lebih kurang ada 7 bilion, tuan-tuan, seluruh dunia. Yang manusia yang hidup atas dunia sekarang ada 7 bilion. Yang Islam lebih kurang 1.3 bilion je, tuan-tuan. Artinya payah tu. Nak jadi Islam pun sangat payah. Dan Islam 1.3 bilion pula, berapa ramai saja yang betul-betul beriman. Ramai yang namanya Islam, tapi amalannya tidak Islam. Jadi nak masuk syurga ni, payah, tuan-tuan. Sebab tu kalau ikut statistik yang saya sebutkan tadi, secara umumnya, orang masuk syurga ni tidak ramai. Berdasarkan pada statistik semasa lah. Kecuali Allah Ta'ala dengan rahmahnya, dia nak bagi hidayah, dia nak bagi masuk syurga, itulah cerita. Tapi di atas kertasnya, kalau daripada 7 bilion manusia, kalau ditakdirkan hari ini, Allah Ta'ala kiamatkan dunia ini, akhirkan dunia ini, ya, makanya yang mati dalam kufur lebih kurang 6.7 bilion itu akan masuk neraka sebab tidak beriman kepada Allah. Maknanya yang masuk syurga tak ramai, tuan-tuan. Jadi kita patut bersyukur kepada Allah SWT kerana Allah Ta'ala pilih kita menjadi orang yang beriman. Sebab itulah kena sayang kepada iman kita. Tuan-tuan, kata Allah SWT, selepas itu, satu, Al-Khawf minal Jalil. Kemudian, satu lagi, apa nama ni, komponen penting yang disebutkan oleh Sayyidina Ali rahimahullah, tanam Allah wajah, antaranya ialah Al-Isti'dad liyaumir rahil. Ya? Al-Isti'dad liyaumir rahil maksudnya apa dia, tuan-tuan? Ya, maksudnya kita membuat persediaan untuk hari kita meninggalkan dunia ini. Baik, tuan-tuan, kita datang dunia ini, kalau kita tengok dalam satu kaul yang amat masyhur, ada orang kata ini hadis, tapi dia sebenarnya bukan hadis, eh. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa 'amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Maksudnya apa dia, tuan-tuan? Bekerjalah untuk dunia kamu seakan-akan kamu akan hidup selama-lamanya. Dan berusaha untuk akhirat seakan-akan kamu akan mati esok harinya. Ini bukan hadis, tuan-tuan. Ya, ini qaulul hukama. Ini para bijak pandai yang mengatakan perkataan ini. Tapi dia bukan hadis. Tapi maknanya betul. Ya, maknanya betul. Sebab apa? Untuk dunia, oleh kerana kita nak hidup lama,
Kita tak perlu berapa-apa tuan-tuan. Ya? Kita buat apa yang termampu untuk kita, tak dapat hari ini besok ada lagi peluang. Kita kerja 10 tahun, 20 tahun, tak naik pangkat, tak apa. Tunggu lagi 30 tahun, insyaAllah boleh naik pangkat. Kalau tak naik pangkat juga, tak apalah. Redha lah. Dah buat macam-macam, 30 tahun kerja tuan-tuan. Tak situ je, tak naik-naik pangkat. Tak ada rezeki tuan-tuan. Tapi tak apa. Ya? Tapi untuk akhirat tuan-tuan, tak boleh tangguh. Sebab apa? Sebab kita tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah. Saya tengah ceramah sekarang ini tuan-tuan, di hadapan tuan-tuan dan puan-puan. Ramai orang yang ceramah, ustaz-ustaz lepas ceramah keluar aksiden meninggal dunia tuan-tuan. Boleh berlaku? Boleh berlaku. Siapa yang tahu akan hidup? Untuk 10 minit akan datang, untuk second akan datang pun tak tahu. Ada orang tengah berceramah, pensan meninggal dunia pun ada tuan-tuan. Ada yang tengah ceramah dia tuan-tuan, pensan. Terus meninggal dunia pun ada. Sebab apa? Sebab itulah dunia kita tak kisah tuan-tuan. Kalau dapat hari ini, kita tak dapat, kita usaha lagi. Ya, untuk dapat esok, kalau tak dapat esok, lusa boleh, tak dapat minggu ni, minggu depan boleh, tak dapat minggu depan, minggu lagi boleh, tak dapat bulan ni, bulan depan boleh. Itu urusan dunia boleh kita tangguhkan tuan-tuan. Tapi urusan akhirat tidak boleh tangguh. Sebab itulah, e'mal li'akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bila kita rasa kita nak mati besok tuan-tuan, maka kita kena buat apa saja yang perlu kita buat, sebab kita akan mati dan kita akan dihadapkan hadapan Allah SWT. Dan itulah yang menentukan amalan kita, menentukan sama ada kita masuk syurga atau masuk neraka. Jadi sesuatu lah tuan-tuan, mati Allah SWT. Untuk urusan akhirat, kita tak boleh nak tangguh-tangguh. Sebab kita akan mati, dan bila kita mati, kita tidak akan menyesal kalau kita tak buat apa yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi kita kena buat persediaan yang sungguh luar biasa. Sebab syurga ini amat mahal tuan-tuan. Syurga ini paling leke. Allah Ta'ala sekurniakan kepada orang yang masuk syurga, luas istananya langit dan bumi tuan-tuan. Luasnya langit dan bumi itu paling leke sekali. Bayangkan kalau kita nak dapat rumah teres satu tingkat pun, dua tingkat pun, ya Allah, punyalah bayar tuan-tuan. Mahal punya harga. Sekarang tak nilai tu rumah, dia sampai 300 ribu, 400 ribu tuan-tuan. Rumah teres dua tingkat. Nah, sini berapa tuan-tuan? Sini cuma dapat lagi 200 ribu rumah teres. Tak dapat lagi dah? Boleh? Orang ni buat banglo semua, tak ada rumah teres. Orang si tanah luas kan, buat banglo lah senang. Tak bayar rumah teres. Nak ceritanya, kalau nak dapat benda dunia pun, kita subhanallah, kita kena usaha yang lebih dengan amat dahsyat. Apatah lagi untuk hidup di dunia akhirat, yang nikmatnya subhanallah sangat luar biasa, yang nikmat yang tidak akan putus sampai bila-bila, sampai bila-bila. Bukan 1000 tahun, bukan 2000 tahun tuan-tuan, hidup di akhirat selama-lamanya, infinity, tak ada hujung tuan-tuan. Maka sudah tentulah persediaannya jauh lebih hebat daripada persediaan kita untuk hidup dunia tuan-tuan. Baik, jadi kita kena bersedia untuk kita hidup di akhirat. Yang kerana apa? Kerana hidup itulah hidup yang kekal abadi. Baik. Al-isti'dad liyaumir rahil, artinya kita bersedia untuk kita hidup di akhirat. Ya. Baik. Kemudian satu lagi perkara yang disebutkan, ya, oleh Sayyidina Ali kalamullah wajah, antara komponen penting ialah al-amal bitanzil. Ini pun kita nak check juga. Ya. Al-amal bitanzil maksudnya beramal dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tuan-tuan, mata Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hidup kita ni, apa saja kita buat, dia tak keluar daripada 5 hukum. Apa hukum-hukum itu tuan? Wajib. Kalau wajib, kawan dia yang ringan sikit adalah sunat. Kemudian lepas tu ada haram, yang kawan yang rapat dengan dia adalah makruh. Kemudian harus. Jadi apa yang kita buat, dia tak akan keluar daripada 5 hukum ini. Jadi 5 hukum inilah yang menentukan di mana kita pergi tuan-tuan. Kita nak berjalan, ada hukum dia. Berjalan, kalau pergi masjid, maka sunat hukumnya. Setiap langkah kita pergi masjid dapat pahala. Berjalan, nak pergi mengumpat, perjalanan itu dah kira dosa. Contohnya. Berjalan saja-saja makan angin, harus.
Berjalan pergi pantai. Ada pantai di sana kan? Ada pantai, Masya Allah. Pergi nak pergi pantai, nak melihat keagungan dan kebesaran ciptaan Allah. Jadi dapat pahala tuan jalan. Nak bercakap, cakap yang baik, dakwah, berzikir, baca Quran, dapat pahala. Dan mengumpat haram, mengata haram. Jadi apa saja yang kita buat tuan-tuan, dia tak akan keluar daripada lima hukum ini. Dan inilah yang nanti akan menentukan sama ada kita berjaya atau gagal di akhirat nanti. Baik tuan-tuan, alhamdulillah Allah SWT. Selepas itu, ada lagi perkara yang disebutkan sebagai ciri-ciri penting dalam at-taqwa itu, seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah, ar-ridha bil qalil. Ridha dengan suatu nikmat yang Allah Taala berikan kepada kita walaupun hanya sedikit. Tuan-tuan, kalau kita tengok orang di atas, maka kita akan rasa tak puas hati sentiasa. Ya, bila kita tengok orang yang kaya, orang yang tinggi pangkat daripada kita, maka kita takkan puas hati. Kita kata, kenapa dia pula? Why not me? Kenapa tidak saya? Saya lebih hebat. Saya lebih banyak ilmu. Contoh, saya daripada keluarga yang lagi hebat daripada dia. Dia tu orang kampung, orang tak tahu apa benda. Ilmu pun tak ada. Oh, tiba-tiba naik jadi menteri contohnya. Bila kita tengok orang yang lebih atas tuan-tuan, kita tidak akan bersyukur kepada Allah SWT. Dia kena tengok orang di bawah kita. Ya, tengok orang di bawah kita, barulah kita rasa, ya Allah, dahsyatnya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Ya, sebab apa tuan-tuan? Kalau hari ini, kalau tuan-tuan tengok dekat media sosial, banyak digambarkan, ya, cara orang berbuka puasa di seluruh dunia. Pergi Arab Saudi, ya tu dia kambing kolek. Cara makan dia, Allah, sampai tersandar, terbaring, punya kenyang tuan-tuan. Banyak punya makanan, membazir pula tak makan. Pergi negara Arab yang lain, pergi Mesir, ada kurang dah, tak ada lah kambing kolek ni tuan-tuan. Makan sederhana saja. Pergi ke belah-belah Afrika, ya. Lagi dahsyat tuan-tuan, makan pun, mungkin makan pun roti-roti kering. Macam tu saja. Bahkan ada yang di Palestin contohnya, di Gaza oleh kerana perang, langsung tak ada makanan tuan-tuan, terpaksa sambung puasa minum air tuan-tuan. Jadi kalau kita tengok di tempat-tempat lain, sebab itulah teknologi yang ada hari ini tuan-tuan sebenarnya boleh membantu kita merapatkan diri kita dengan Allah SWT dan jadi hamba-hamba yang bersyukur. Bila kita duduk solat-solat tuan-tuan, tengok buka YouTube, tengok di Afrika macam mana makanan mereka, macam mana. Dan tengok penyakit-penyakit yang tersebar di negara-negara Afrika contohnya tuan-tuan. Terbaring, tengok anak-anak di atas tanah tuan-tuan, pakaian tak ada, kurus kering. Subhanallah. Dahsyat ni apa namanya, kedugaan-dugaan yang Allah Ta'ala beri pada mereka. Tapi kita makan lebih sikit, buang. Dan membazir tuan-tuan, tak bersyukur. Ya? Jadi sebab itulah, ini dia antara benda-benda yang kita nak nilai dalam bulan, dalam Ramadan ini. Supaya kita tidak berterusan dengan sifat-sifat kita yang boros, yang tidak bersyukur kepada Allah SWT. Yang ar-ridha bil-qalil artinya ada qana'ah. Ridha, syukur, tak apa ya Allah, sikit pun tak apa, aku bersyukur, dapat seringgit, alhamdulillah ya Allah, terima kasih ya Allah. Syukur kepada Allah Ta'ala. Tapi bukan bermakna, bila kita dapat sikit, tak apalah, alhamdulillah, dah takdir. Kan? Dia tak kena, tak apalah nak macam mana. Tapi malas. Tak kena tuan-tuan. Ada orang salah tafsir tentang takdir. Tentang qada dan qadar. Qada dan qadar bukan maksudnya menyerah bulat-bulat pada Allah tanpa usaha. Itu salah tuan-tuan. Ya? Contoh. Ada sini orang tak ada semua makan gaji semua. Ya? Tak ada orang kita. Tak ada orang kita. Orang kita pun dibagi orang lain menawih lah. Orang kita tak ada sini. Kalau menawih dia. Kelapa sawit. Ramai yang ada kelapa sawit, dia kerja makan gaji tapi dia beli kebun kelapa sawit je bagi orang kerja. Dia tak rasalah kepenatan dan kepuritan tu sebab akhir-akhir hujung-hujung bulan dapat duit je kan. Tak rasa sangat. Ya? Sebab tu saya kata, mungkin betul-betul tak lah. Saya kata orang makan gaji, saya makan gaji juga tuan-tuan. Sebab tu saya berani mengata. Ya? Kalau saya tak makan gaji, saya tuan-tuan makan gaji, itu namanya mengata. Tapi kalau sama-sama, dia tak mengata. Dia sama-sama rasa. Ya? Saya kata orang makan gaji ni iman tak kuat. Setuju tuan-tuan?
Iman tak kuat, tawakal tak kuat, doa tak kuat berbanding dengan orang kerja sendiri. Orang pergi nelayan, nelayan pergi ke apa nama ni? Saya suka kalau pergi mancing. Walaupun memang saya pergi mancing jarang-jarang dapat ikan, tapi saya suka juga pergi mancing. Sebab tuan-tuan, saya nak test iman saya. Nak test takwa saya. Nak test tawakal saya. Nak test doa saya. Sebab saya kata apa? Kenapa saya kata orang makan gaji tak kuat iman tuan-tuan? Sebab simple je. Orang makan gaji ni, dia tak doa pun, dia tak buat apa pun, confirm 25 bulan kerajaan cucuk, confirm buat. Betul? Tak doa. Tak boleh doa tuan-tuan. Sebab tu jarang orang berdoa. Bukan tak berdoa. Bukan tuan-tuan. Bukan kata tuan-tuan tak berdoa. Berdoa. Dia tak sama tuan-tuan. Sambil-sambil doa tengok lah. Imam macam doa ni. Alhamdulillah Rabbul Alamin. Dia tengok WhatsApp, tengok Facebook. Itu cara orang makan gaji, berdoa. Bukan semula. Eh? Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda tu dah fix. Dah ada. Dia punya tu setiap tahun ada naik gaji. Confirm tuan-tuan. Kecuali kalau salah masuk data lah. Confirm masuk. Tengok 25. Kalau tuan-tuan ni banyak kerajaan ke swasta? Ada belaka, campur-campur. Ada swasta, ada kerajaan. Kalau kerajaan, 25 bulan. Ha, ni 7 bulan dapat gaji ni. Kerajaan eh? 7 bulan. Confirm tuan-tuan. Tak doa pun masuk. Sebab tu saya kata orang yang makan gaji ni, iman ni kurang. Berbanding orang pergi ke laut. Orang pergi ke laut, saya ni, saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Kalau saya pergi memancing, nak turun tu, doa tuan-tuan. Kita nak pergi kerja masuk pejabat doa. Ya Allah, murahkan rezeki pada aku, ya Allah. Tambahlah gaji aku. Tak tambah ya tuan. Tak cukup masa dia. Saya ni pangkat lah, nak tambah pun. Yeah? Jadi pergi, nak mancing ni. Turun ya Allah. Ikan ya Allah. Oh, doa tu, bismillah. Turun roh. Oh, pancing. Ambil pancing tu, bismillahirrahmanirrahim. Ambil pancing tu, bismillah tuan-tuan. Turun, bismillah doa. Naik kereta, bismillah doa lagi tu. Ya Allah, sampai. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tujulah tempat-tempat. Mahidina siratul mustaqim. Tunjuk jalan yang lurus. Eh? Cari tempat mana. Duduk. Duduk situ. Keluar pancing. Bismillah pula. Ambil umpan. Bismillah tuan-tuan. Tahu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu. Tiup tuan. Fuh. Bismillahirrahmanirrahim. Punya sebut Tuhan. Ingat Tuhan setiap masa tak? Campak pula. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, campak. Boom. Masuk dalam kolam. Tunggu ya Allah, ikan ya Allah. Zikir tak betul-betul tuan-tuan. Sampai tengah hari, sekor pun tak naik. Tak apa, tak apa. Kalau tak apa ya Allah, redha ya Allah, redha ya Allah. Sebab tu saya kata tuan-tuan, orang yang kerja sendiri ni, macam orang peniaga ya tuan-tuan. Sentiasa berdoa, yang tak ada orang tu lah cerita lah. Nak cerita ni pengalaman saya ya Allah. Sama juga, saya kadang-kadang ada peluang, bantu isteri, kadang-kadang duduk dekat apa gerai. Tunggu. Ya Allah, doa ya Allah, buah rezeki ya Allah, ya Allah. Eh, dapatlah RM30 sehari. Alhamdulillah ya Allah, tak apalah RM30 lah. Gaji pun tak lepas. Tak apalah, tapi nak cerita je tuan-tuan, tawakal dia ya Allah tinggi. Doa dia sangat-sangat hebat. Eh? Jadi, ini di antara benda-benda yang boleh dikongsikan tuan-tuan. Eh? Jadi, perkara yang kita sebutkan tadi maksudnya antara beberapa apa, elemen yang penting kita balik pada apa? Maknanya untuk kita menilai ibadat puasa Ramadan itu, bila kita kena lihat setiap pergerakan kita dari sudut apa saja yang kita lakukan, ya, perkataan kita, perbuatan kita, langkah kita, hati kita, sepatutnya keseluruhan itu kita kena juruskan, kena pastikan bahawa ia selari dengan konsep ketakwaan yang kita sebutkan tadi. Ya, supaya apa? Supaya insya-Allah ya, bila kita keluar daripada bulan Ramadan ini, mana kita akan nampak peningkatan yang ketara. Kalaupun tak banyak, dapat sikit, dapat peningkatan. Sekurang-kurangnya paling kurang. Contoh, kalau hari-hari bulan Ramadan, kita boleh baca Quran. Sebab apa bulan Ramadan ini juga dianggap sebagai Syahrul Quran. Bulan Quran. Kalau kita boleh khatam dalam bulan puasa sekali, ataupun dua kali, atau tiga kali tuan-tuan, kalau paling buruk pun sekalilah khatam dalam bulan Ramadan ini, maka pastikan ianya berterusan. Bukan nak suruh tuan-tuan baca maknanya mana sebulan sekali khatam di luar Ramadan. Itu amat luar biasa lah kalau boleh dapat maintain, subhanallah. Ya, setahun 12 kali khatam, Allahu Akbar, luar biasa. Tapi kalau dapat khatam
11 bulan itu dapat khatam sekali pun dah cukup bagus. Tapi takut terus berapa Quran tuan-tuan. Ya, lepas khatam sallallahu alazim, bye-bye, jumpa lagi tahun depan. Itu berat tuan-tuan. Nah, jadi kita harapkan ya tuan-tuan yang Allah SWT, sedikit perkongsian kita pada hari ini dapat memberikan sedikit sebanyak pelajaran kepada kita insyaAllah, panduan kepada kita untuk sama-sama kita beramal untuk mencapai takwa yang Allah Ta'ala set untuk kita capai sepanjang bulan Ramadan ini. Itu saja tuan-tuan yang dapat saya kongsikan, satu jam seperti mana yang dijanjikan. Saya memang tepat, alhamdulillah kat sini pun masyaAllah. Saya salute tuan-tuan, punctual, on the dot, pukul 9 start dan kita on the dot. Kita berhenti jam 10. Tepat 10 kita berhenti insyaAllah tuan-tuan. Habis, saya kabur apa yang patut saya kabur hari ini. Mudah-mudahan ada kebaikan yang tuan-tuan, yang baik kepada Allah SWT, yang lemah, yang kurang. Saya minta maaf banyak-banyak. Aku qauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berpuasa. Dah sampai raya juga tuan-tuan. Sebab depan ni tak jumpa dah. Tak jumpa pun raya nanti insyaAllah. Jadi tuan-tuan kalau sekiranya ada soalan, kalau masih ada ruang, ya saya